Lebih dari 500 anggota Partai Perindo dari seluruh Indonesia hari ini mengikuti kegiatan pembekalan calon anggota DPR untuk pemilu 2019. Ya, dan berikut laporan dari Rima Puspasari dan juru kamera Irwan Herdiansyah. Partai Perindo mengadakan kegiatan pembekalan untuk calon anggota DPR Partai Perindo untuk pemilu 2019 dengan tema Raih Kemenangan untuk Indonesia Sejahtera. Selama dua hari, dimulai dari tanggal 17 hingga 18 September 2018, kegiatan pembekalan ini berlangsung dan juga dihadiri oleh lebih dari 500 anggota Partai Perindo dari seluruh Indonesia. Dan dalam kegiatan tersebut juga akan ada beberapa hal yang disampaikan, diantaranya adalah mengenai tinjauan kritis dan juga tata cara perhitungan, kemudian mengenai kampanye dan juga mengenai pelanggaran dan juga sengketa pemilu. Dan nantinya kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo yaitu Bapak Haritanu Sudibyo dan juga dijadwalkan sore nanti akan hadir pula Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo untuk menghadiri kegiatan pembekalan tersebut. Dari Jakarta, Rima Puspasari, Irwan Herdiansyah, iNews melaporkan.